Oke, welcome guys. Kembali lagi dengan saya di channelku HW. Channelku HW kali ini cara mengatasi pinjol sebar data. 100% data yang disebar itu bisa diamankan lagi guys. Jadi video ini khusus yang untuk yang pinjol yang datanya sudah disebar ya. Sudah disebar maupun di kontak, di WA, di Facebook, atau di Instagram. Jadi kita rangkum dalam satu video ini. Nah, semoga bisa membantu ya, dan berikut jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita lanjut. Guys, semisal nih guys ya, ini khusus untuk yang datanya sudah kesebar ya, untuk data pinjolnya. Kalian pinjaman online ya di aplikasi, untuk apa aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjol legal ataupun yang ilegal ya guys ya. Nah, semisal pertama kita bahas di bagian untuk sebar data di kontak. Biasanya itu para pinjol, para DC pinjol ya, aplikasi pinjol itu biasanya mereka menyebarnya itu di lewat kontak pertama ya, lewat kontak. Nah, cara mengatasinya gimana nih? Misalkan nih, lewat kontak HP ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman, sebelum kalian meminjam ya, pinjam online ya di aplikasi pinjol ya, kalian itu harus amankan data kontak kalian, biar nanti ketika disebar itu nggak semua kontak kalian yang disebar. Biasanya pinjol itu menyebar data itu teman-teman hanya di kontak darurat. Itu ada yang pinjol 3 kontak, ada yang 2 kontak, bahkan ada cuma 1 kontak guys. Jadi data kalian itu disebar hanya di kontak darurat itu. Tapi kemarin didapatkan ada yang kesebar ke semua kontak guys. Nah, ini istilahnya para pinjol itu menggunakan sistem izinkan untuk mengakses kontak. Jadi semua kontak itu mereka bisa akses teman-teman. Dan ini bahaya teman-teman ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya cara untuk mengamankan kontak ya sebelum kalian meminjam. Tapi karena kali ini pembahasannya cara mengatasi, artinya sudah terjadi ya, sudah disebar. Di sini apa yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian menuju ke aplikasi teman-teman ya. Kalian menuju ke aplikasi pinjol itu. Aplikasi apapun itu guys ya. Aplikasi apapun. Kalian tandakan saja, terus kalian masuk ke bagian, bentar ya saya cari bagian perizinan. Nah teman-teman, nanti di aplikasinya itu ada di, untuk info aplikasi itu ada izin. Kalian masuk aja bagian izin. Nanti ketika kalian sudah mengajukan pinjaman di situ ya, itu otomatis untuk bagian izin di sini ada penyimpanan, ada kontak. Silahkan tinggal kalian pilih aja, misal ini kontak kalian pilih, terus kalian pilih bagian jangan izinkan, teman-teman. Jangan izinkan, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, semisal nih teman-teman, kalian telah melakukan trik itu, tapi masih ada saja mereka menyebar data kalian ke kontak, kalian tinggal lihat saja apakah kontak-kontak kalian ini masuknya tersimpannya di kontak HP atau di SIM-nya atau di email kalian. Ya, biasanya kan kontakan begitu kan, terhapus di email, tersimpan di email, atau tersimpan di telepon, atau tersimpan di SIM. Nah, semisal kayak tersimpannya di SIM, silakan kalian impor ya semua kontak itu, atau kalian pindahkan dulu kemana gitu ya. Buatkan, bikin saja HP kalian kosong teman, kosong tanpa kontak seperti itu ya. Nah, semisal sudah selanjutnya kalian tinggal reset saja sih handphone kalian, reset saja. Cara yang paling terakhir itu teman-teman adalah reset HP ya. Terus pertanyaannya bang, apakah mereka masih bisa menyebar data di bagian kontak? Mereka sudah tidak bisa menyebar data, tapi mereka akan melanjutkan ke bagian WA guys. Kalian menuju ke aplikasi WA kalian agar supaya nanti data kalian tidak disebar di WA. Terus kemudian kalian menuju ke bagian akun. Bagian akun ini menuju ke bagian privasi teman-teman. Silahkan ikuti ya. Bagian privasi. Kemudian di bagian pertama di atas, terakhir dilihat, itu kalian pilih aja tidak ada. Selanjutnya untuk foto profil, kalian bisa pilih tidak ada juga teman-teman. Kalian pilih aja tidak ada. Atau bisa minimalnya itu kalian pilih kontak saya. Agar supaya nanti yang bisa melihat WA kalian itu hanya orang yang kalian simpan kontaknya. Nah, misal kalau kalian simpan kontak DC pinjol, kalian pilih tidak ada aja. Nah, selanjutnya untuk status, pilih saja tidak ada teman-teman, atau kontak saya, atau kontak saya terkecuali tandai si yang pinjol itu ya. Selanjutnya untuk laporan dibaca, grup satu kontak terkecuali.
Nah, untuk siapa yang dapat menambahkan saya ke grup, kalian pilih di sini, kalian pilih saja kontak saya, terus kecuali si kontak DC, atau kontak DC-nya kalian hapus, kalian pilih hanya bagian kontak saya. Itu ya, teman-teman. Saya jelaskan cepat karena ini nanti memakan waktu. Kemudian selanjutnya, untuk lokasi terkini, kalian pilih juga tidak ada ya, supaya tidak terdeteksi kalian lokasinya di mana. Selanjutnya, kalian jangan lupa untuk memblokir ya, memblokir nomor si DC itu. Tapi ya tidak terlalu berguna karena mereka nomor handphonenya ada banyak, teman. Jadi kita pilih di bagian umumnya saja supaya ketika mereka mengganti nomor, kalian tetap aman. Nah, itu untuk di bagian WA-nya seperti itu, teman-teman. Kita berlanjut ke semisal nih, Bang, di bagian WA sudah kita sudah urus. Apakah masih ingin menyebar data juga? Mereka akan berlanjut ke media sosial seperti Facebook sama Instagram. Kita jelaskan di bagian Facebook, teman. Bagian Facebook itu aman kan? Karena itu sangat fatal sekali ketika mereka mengupload data kalian di sosial media, itu kalian otomatis ya akan kesebar dan banyak orang yang tahu ya. Jadi kalian harus jaga-jaga. Kalian masuk aja di bagian Facebook kalian, pengaturan privasi. Kalian menuju ke bagian pintasan privasi, teman-teman. Kalian menuju ke bagian lakukan pemeriksaan privasi, teman-teman. Nah, di sini harus kalian setel ya, guys. Karena ini sangat penting sekali agar supaya nanti para pinjol itu, para DC pinjol itu tidak bisa menemukan akun Facebook kalian. Nah, pertama, siapa yang bisa melihat hal yang Anda bagikan? Siapa nih? Kalian bisa pilih di sini. Informasi profil postingan dan lanjutkan melihat. Nah, ini informasi pribadi kalian ya. Di bagian atas, nomor telepon itu pilihannya saya. Kemudian untuk email pilihannya saya juga. Tanggal lahir dan segala macam pilih teman. Jadi maksimalnya kalian pilih teman aja, terus yang apa yang memang informasi yang berbau privasi yang bisa dapat menginformasikan profil kalian ke DC pinjol, kalian pilih aja hanya teman, hanya saya ya. Dan supaya menghindari nantinya mereka bisa menandai kalian atau memposting mengenai kalian yang di mana kalian juga bisa terlihat di situ ya. Setidaknya ketika mereka ingin memposting dan menandai kalian, mereka tidak bisa menemukan akun Facebook kalian. Seperti itu guys ya. Nah, ini. Selanjutnya bagian pemeriksa detail. Nah, untuk bagian pemeriksa ini kalian pilih aja teman ya, hanya untuk teman, jangan publik. Kalau kalian pilih di bagian publik, mereka juga akan dapat menemukan akun kalian. Jadi kalian pilih aja di bagian publik, bagian teman ya, bagian teman. Ini bisa kalian tekan, terus kalian pilih bagian teman. Atau semisal kayak kalian sudah berteman dengan pinjol, kalian pilih teman terkecuali, terus tandai si pinjol itu. Oke, silakan kalian pilih aja ya. Otomatis jangan publik ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, selanjutnya guys, kita langsung aja ya. Untuk bagian cara menjaga akun Anda tetap aman, bagian menemukan Anda. Nah, di bagian bagaimana orang menemukan Anda, teman, itu juga penting. Di sini ya. Anda akan memegang kendali siapa yang mengirim ada permintaan pertemanan. Jangan pilih semua orang, tapi pilih aja teman dari teman. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya pengaturan data dari Facebook. Selanjutnya di bagian Instagram, teman-teman. Kita langsung cepat aja ya. Bagian Instagram. Kita buka. Kita masuk profil. Di sini, teman-teman pilih garis tiga di kanan atas. Pengaturan. Bagian privasi. Nah, di akun Instagram ini, kalian bisa memilih dengan cara, bisa mengamankan data kalian dengan cara, jadikan akun Instagram kalian itu akun privat. Ya, pilih aja menjadi akun privat. Otomatis ketika para pinjol mencari akun Instagram kalian, mereka kan tujuannya kan ingin mencari foto kalian, agar supaya ketika mereka memposting data kalian, data pinjol kalian, disebarkan data pinjol kalian, mereka akan mencari foto kalian. Di WA tidak bisa, di kontak tidak bisa, di Facebook tidak bisa, mereka akan lari ke Instagram, teman-teman. Nah, ketika kalian memilih atau menjadikan akun Instagram kalian sebagai akun privasi, otomatis mereka tidak akan bisa mengakses foto-foto kalian, guys, data-data kalian, seperti itu ya. Silahkan kalian aktifkan aja untuk akun privatnya. Nah, demikian guys ya, ini saya tidak bisa jelaskan secara rinci karena ini hanya cepat aja karena memakan waktu. Nanti saya akan jelaskan satu per satu ya, semisal kayak kalian masalahnya di mana, di WA atau di mana, silahkan kalian komentar aja, nanti saya akan buatkan video kalian. Oke, sampai di sini dulu tutorial saya, semoga memberikan solusi ke kalian. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nanti berjumpa di video selanjutnya. Mantap.